Dozens of job seekers showed up at the 2023 National Job Fair at Jakarta International Expo or GXPO Kemayoran in Jakarta. More than 56,000 job vacancies from 159 companies, mainly from mining, manufacturing, and technology, were available at the event. 10 companies also offered job vacancies for people with disabilities. Job seekers were allowed to drop their resumes physically or digitally via QR code. Persiapannya sih tentu salah satunya sih menyiapkan CV sih sama skill-skill yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Sebenarnya pengen masuk ke bagian apa? Untuk bagiannya sih mau ke bagian operator atau enggak apa yang di bagian di BUMN, seperti itu. Kuliahnya apa terus kerja yang diharapkan? Kuliahnya itu saya elektro, saya ingin bagian-bagian operator sistem gitu sih. Iya, ternyata banyak juga yang nyari kerja, terus juga perusahaan yang apply juga ternyata cukup banyak juga untuk saat ini. Itu jadi ya cukup menarik sih, apalagi kalau nanti kedepannya ada job fair seperti ini lagi, seperti itu. Harapannya gimana sih Mas? Jelas ya, semoga diterima. Harapannya mungkin bisa lebih banyak lagi perusahaannya, terus juga waktunya juga bisa lebih banyak lagi gitu, terus juga bisa lebih banyak mengundang peminat juga sih buat yang mau nyari kerja. Pertama persiapannya kayak nyiapin lihat-lihat dulu gitu perusahaan apa aja yang ada di sini. Terus udah gitu ngelihat kualifikasinya apa aja. Saya kan udah lulus kuliah gitu, siapa tahu bisa lebih apa meningkatkan jenjang karir ya di sini. Mana dia kuliahnya apa, terus harapannya datang ke sini perusahaan yang dilamar tuh fieldnya apa? Saya jurusan telekomunikasi, tapi saya pengen shifting karir juga gitu. Jadi melihat peluang-peluang yang ada di sini banyak untuk D3 seluruh jurusan juga gitu. Siapa tahu bisa. Jadi kayak misalnya seperti admin atau bagian yang lain lah. Setidaknya ada satu gitu yang bisa terpanggil gitu, keterima khususnya BUMN di sini. Of 20,000 of job seekers who visited the fair, employers will look into candidates that did not only fit their company culture, but also possess a good attitude. For some companies, it will be more than just about finding a smart employee, but also the ones who can be represent Indonesia in other countries. Jadi kalau di AP2LN itu asosiasi penyelenggara pemagang luar negeri, khususnya ke Jepang. Dia biasanya standarnya cari SMK, lulusan SMK fresh graduate yang rela kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang 3 tahun. Jadi sikapnya ya, terutama karena Jepang itu kan terkenal disiplin, lalu taat aturan, kemudian bersih dan lain-lain. Oke. Okay. Attitude. Kita lebih condong ke attitude karena pintar aja itu nggak cukup. Kalau misalkan attitude-nya jelek, karena kita ke Jepang ya, ke luar negeri, selain Jepang pun sama, saya pikir jadi membawa nama Indonesia. Mau kecil, mau besar, mau kerjaannya di lapangan, mau kerjaan yang teknik tinggi, membawa nama Indonesia mudah-mudahan bisa jadi duta bangsa yang dengan sikap yang baik, gitu. In addition to job fair, the event also featured vocational training, exhibition, seminars, certification, employment services, and skills competition. According to Statistics Indonesia, 8 million are unemployed in Indonesia as of February 2023. Last year, around 15,000 job vacancies were filled as a result of the job fair. Adin Fatoni, Dipta Adiwiguna, 4C Today.